Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi kita hari ini ialah poiki. Poiki itu maksudnya three-legged pot. Ini saya nak tunjuklah. Dia ni sejenis pot cast iron ya, yang berasal daripada Afrika Selatan ni. Jiran saya Prita lah hadiah kat saya masa birthday saya, masa saya duduk sana tu. Jadi resipi ni sangat istimewa sebab di sana peladang-peladang bila dia keluar pi jaga dia punya lembu tu, dia biar dia ada satu bara dan dia biar pot ni atas bara untuk satu hari. Dia letak segala sayur, segala daging, biar dia duduk masak slow air fryer tu sampai bila dia mai sampai petang, makanan ni dah siap. Dia tak sama ya, dia bukan sup, dia bukan stew, tu yang kita nama poiki. Nanti saya akan tunjuklah cara-cara nak buat poiki ni. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata, roti canai. Asal dari lempong gandum, yang mana dia panjap, yang mana dia benggali, yang mana dia peka, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas, yang mana dia uli. Panjabi Benggalina, bulu sampai ke mata, pekak dan tuli memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan diuli nak buat roti perata. Poiki kan, ni asal nama dish ni daripada periuk ni lah. Ni dia buat daripada cast iron, tapi sebab periuk ni kecil sangat, jadi saya pakailah cast iron yang satu lagi. Dia sama, tapi yang ni ada warna cantik sini, kita panggil enamel. Tu tengoklah, kita tengok minyak kita pun dah panas. Saya nak potong bawang dulu ya, naikkan api sikit. Biasalah kalau buat, so dia poiki ni, dia bukan sup, dia bukan stew, because lepas kita campur semua, kita tak kacau. Kita biar ya bagi benda-benda ni mesra, tiap-tiap different layer, lapisan yang berbeza. Jadi bila dah sudah masak, bila kita rasa, jadi kita boleh rasa lah, yang ni potato, yang ni pumpkin, ha, yang ni red pepper. Jadi rasa yang berbeza di dalam dish yang sama. Tengok, saya kacau sikit lah. Okay. Ni, kita ada halia. Okay. Bawang putih. Kita cau sikit lagi. Kita tunggu sampai dia apa? Dia jadi warna kuning lah. Okey, kita tengok bawang kita, garlic dengan ginger dah nak jadi warna coklat. Jadi saya nak tambah lem ni kan, setengah kilo je kan, kita brown. Okey. Sementara kita buat ni, kalau kita nak tunggu dia brown ni, kita letaklah kayu manis, rosemary, bay leaf, daun salam, bunga lawang, cardamom. Nanti saya bagi saya fikir cardamom tu nama apa.
Nah yang ni cengkeh. Buah pelaga. Sorry ya. Siap. Kita tengok kita nak tunggu dia brown. Tu satu lagi kita tambah lada lah. Minyak sikit. Garam. Saya aduk stres-stres lah. Dan kita letak paprika. Yang ni yang smoke punya saya suka sebab rasa dia very nice. Okay, bila kita dah campur ni, janganlah kita letak sikit. Letak sikit stok eh. Okay. Saya tutup. Dan saya slow api. Okay, sebab sementara tu saya nak potong sayok-sayok ni. Tengok sini lah. Ni zucchini eh. Saya beli zucchini apa? Zucchini kuning hari tu tak ada dekat market tu zucchini hijau. Saya beli kuning-kuning tak apalah, cantik lah sikit warna. Tengok kalau budak-budak kalau tengok sayang macam-macam ni kan interesting kan, sikit pun makan. Okay. Sebab yang bezanya dengan poiki dish ni, kita atuk sayang dia different layer tau. Lepas tu dan kita tak onyeh dia. Kalau kita dia tak macam stew atau soup. Nanti cik-cik semua tengoklah kan. Okey, now kita ada ni panggil red pepper atau bell pepper. Okey. Saya tak sini ya. Kemudian ni saya ada pumpkin. Pumpkin labu ah. Labu ni dia bagi kita punya soup manis. Okey. Tengok interesting nampak kita punya poiki dish ni kan? Saya tak sini ya. Okey. Then kita ada carrot. Okey. Tengok eh. Pisau ni tajam senang. Itu pak duk komplain pak cik tu dah. Sharpen dah. Last potato ah dia cup hak lain semua veggie yang ni. Kita punya cup, kita punya kanji yang ni yang duduk di atas sekali last. Okey. Okey, tengok nah. Okey, saya letak ni lah. Kita punya zucchini, red pepper, carrot, pumpkin, labu dengan kentang. Nanti kita atuk sayur ni layer by layer. Last kali yang dia punya karbohidrat ni. Okay. Saya nak check tengok lah kita punya lamb kita dah brown ke belum. Haa, tengok ni. Okay. Tengok dia dah brown kan. Okay. Lepas tu saya nak letak, saya nak letak daun bawang dengan daun sup. Okey. Kita simpan sikit untuk garnishing, okey. Eh. Tak payah kecil kan? Okey. Tengoklah. Kita letak ni. Kemudian saya nak letak stok. Ni stok ayam eh. Kalau perempuan nak letak stok sayur ke stok lamb ke tak kisahlah. Okey, ni kita dah nak construct kita punya poiki ni kan. Mula-mula saya akan letak carrot sebab carrot dia keras lambat masak kan. Tengoklah. Betul. Boleh. Cantik kan kita punya poiki dish kita ni. Ingatlah dia tak kacau tau, dia tak macam stew atau soup ah. Okey. Okey, lepas tu kita letak pumpkin. Sebab, tapi kalau periuk kita besar, kalau pumpkin tu tak boleh fill up yang ni, tak apa.
Kita buat setengah-setengah pun tak apa. Janji jangan kita kacau. Okey, tapi tak apa saya buat apa? Ni not so tight lah buat orang tak apa. Longgak-longgak sikit. Okey. Kita dah ada pumpkin kan? Lah ni kita nak letak zucchini. Okey. Zucchini. Cantik kan kita punya dish ni? Allah. Ni api dia medium ah. Kemudian lah ni kita letak dah sayur yang last ah. Kita punya capsicum kita. Okey. Ni kasar sikit. Okey. Last kita nak ni the always the dia punya apa? Cups kat atas sekali nah. Ni saya nak atuk. Walaupun kita kata kita tak kacau tapi dia cakap tu the pot is talking to you. Bila kita dengar selepas setengah jam tu kalau bunyi macam dia dah dry kita boleh letaklah stok atau ayam. Tapi setakat yang kita tengok ni still okay ya. Now saya nak tutup. Dan kita biar ni selama 30 minit. Okey, dah 30 minit lah. Kita biar kita punya poiki dish ni atas slow fire. Ni saya nak buka tengok dah siap ke belum. Tarah! La ilallah, it looks so good. Tengok. So, layer dia tak bercampur lah. Tapi saya nak tambah sikit lagi lah. Kita nak letak paprika bagi comel sikit lah. Saya dah tutup api lah. Kita kan, orang kita kan suka makan apa? Suka makan pedas sikit. Dan daun sup dengan daun bawang lah. Sorry. Saya nak potong sikit lah. Ini kita dah boleh makan lah. Senang je kan? Tapi dengar nama tu terkejut lah. Dengarlah terkejut. Sekarang saya ubah ni sikit. Okey. Juga daun sup saya. Pada. Okey, dan kita letak sikit rosemary lah. Kita boleh pakai stok apa pun, tapi saya suka stok ayam walaupun saya guna lamb sebab saya nak rasa jadi ayam dengan lamb dia punya flavour campur tu lagi sedap lah. So, poiki dish saya dah ready. Korai haram tak laku kalau nak cuai. Ada satu ikan gelama berkenan sekali si orang Cina. Rendang minyak dengan taucua, makan dengan sayur beswa. Ikan temenung lah punya pasai. Jikalau cik-cik semua suka resipi tadi, silalah like, subscribe dan share. Terima kasih.